akan menjadi cara yang baik. Akhir sekali, wa annan nasra ma'as sabr. Ingatlah bahawa kemenangan adanya bersama dengan kesabaran. Wa annal faraja ma'al karb, dan tang off jalan keluar ia duduk bersama dengan kesusahan. Wa anna ma'al ayat 36 sampai 38 surah Az-Zumar. Allah Ta'ala firman di sini hubungi dengan akidah. Semua ni adalah akidah, sama ada yang betul maupun yang salah. Hak betul iaitunya Allah Subhanahu Wa Ta'ala mahu supaya setiap orang berakidah betul, bertawakal kepada Allah dan betul dalam pegangi setiap perkara yang berkaitan dengan pegangi akidah. Adapun yang tidak betul iaitunya akidah orang-orang musyrikin yang bersyirik dan berpegang selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun mereka percaya yang percaya katanya Allah Ta'ala buat langit, bumi, bintang, matahari, tapi dalam masa yang sama mereka masih lagi berakidah dengan bersyirik, sembah berhala, minta dengan gotu goning. Ini adalah rekah daripada tiga ayat ni. Allah firman ayat 30 ni, bukankah Allah cukup untuk mengawal dan melindungi hamba-Nya yang bertakwa? Maknanya, dakkah Allah lah yang jamin hambanya yang beriman dan bertakwa, jamin rezeki, cara hidup, amal ibadat. Maknanya Allah Ta'ala kuap kum dule semua tiap-tiap kara yang berhubungi dengan hambanya yang beriman, terutamanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdah di sini iaitunya hambanya yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu master maksudnya umum. Nah, siapa saja yang bertakwa maka Allah akan jaga pelihara cara hidupnya. Dan mereka menakutkanmu wahai Muhammad dengan yang mereka sembuh yang lain dari Allah. Orang-orang kafir musyrikin pada zaman itu duk ugup. Mari duk win nakuk kepada Nabi. Dia duk gi royak benda-benda hak. Hak buke-buke panggil. Menakutkan di sini iaitu duk ugup dan duk royak perkara-perkara yang menjadi janji katanya tokong ataupun tuhan-tuhan mereka yang mereka sembah selain daripada Allah. Dia duduk kecek dengan Nabi dengan secara jahil dan sesat. Kecek tak tahu katanya reang gapo, royak-royak-royak. You nak win Nabi ni lemah semangat. You nak win Nabi ni patah. Pok-pok-pok dia duduk kecek. Itulah Allah Ta'ala royak. Dan ingatlah, wa man yudlilillahu fama lahu min had. Dan ingatlah sesiapa yang disesatkan oleh Allah dengan sebab pilihannya yang salah, maka tidak ada sesiapa pun yang dapat memberi hidayah pertunjuk kepadanya. Ni hak jelas-jelas. Tuhan royak di dalam Quran nak jadi kaedah tetap. Siapa yang Allah Ta'ala sesat, maka Allah jamin katanya orang itu tak ada dah siapa yang boleh beri hidayah kepada dia. Siapa yang Allah Ta'ala buka hidayah? Ini duduk di ayat 37. Siapa yang Allah Ta'ala buka hidayah, pertunjuk ataupun buka pintu hati, maka tak ada siapa boleh menyesatkan orang itu. Gitu dah. Dan sesiapa yang diberi hidayah pertunjuk oleh Allah dengan sebab pilihannya yang benar, maka tidak ada sesiapa pun yang dapat menyesatkannya. Allah pun tanya,
alaysa Allahu bi'azizin dhintiqam? Bukankah Allah Maha Kuasa lagi maha lagi berhak membalas dengan azab seksa kepada golongan yang bersalah? Kita orang Islam kena jawab katanya ya. Sebab Allah sendiri yang gagah perkasa, yang dialah akan balah manusia yang ganah, manusia yang karut, yang sesat, yang kafir, yang munafik, yang geleweng daripada jalan yang betul. Gitu tak? Ya, kita orang Islam kena jawab macam tu. Ada Allah ni benar-benar pasal ni, benda yang Allah Ta'ala atur siap-siap ada. Siapa nak dapat hidayah, siapa nak duduk di dalam sesat. Semua tu duduk di pilihan yang orang tu pilih sendiri. Sama ada orang nak duduk dalam baik pun dia pilih sendiri. Orang nak duduk di dalam sesat pun dia pilih sendiri. Mari ayat yang ke-38. Allah ayat seperti mana beberapa ayat yang ada di dalam Quran. Kalau sekiranya mung hey Muhammad ditanya orang-orang kafir musyrikin, siapa wak langit, siapa wak bumi, siapa wak bintang, matahari, gotu goni gotu gani, mereka itu akan jawabnya kena. Iaitunya Allah. La yaqulunna Allah. Ha, tu sebab tu akidah orang musyrikin di segi ni dia betul. Orang musyrikin Mekah dulu lah. Kena. Kalau kita tanya siapa wak langit, bumi, bintang, matahari, Allah dia jawab. Tapi di segi akidah tauhid uluhiyah, tauhid hak pasal ibadat, ini salah teng-teng. Sebab apa? Sebab orang musyrikin Mekah dan semua orang syirik, dia tak buat ibadat hanya kepada Allah. Dia ada lagi feng, benda tu, benda ni. Dalam hal dia percaya kepada Allah, katanya buat langit, buat bintang, buat matahari, tapi buat amal ibadat, dia jadi syirik. Itulah. Kita tengok pada awal surah Az-Zumar, yang Allah ayat katanya, Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Orang-orang kafir musyrikin dia katanya, kami tidak sembah tokong kecuali supaya tokong tu tulus sapa kepada Allah gapo hak kami minta. Jadi dia panggil, kalau bahasa Melayu dia panggil belapik. Belapik. Hak sungguhnya nak wayak kepada Allah dua trong. Tapi duk gi belapik dengan tokong. Gitulah Allah Ta'ala larang kita orang Islam. Jangan duk belapik dengan gotu, dengan goni, dengan orang tu, dengan orang ni. Minta tolong orang, tolong doa tak apa. Tolong doa kamu orang tu. InsyaAllah kita pakat-pakat dapat kebaik ke belakang. Ha ni tak apa, tak ada apa. Tapi duk gi minta dengan orang tu. Ha ni tak boleh. Duk gi minta dengan benda tu. Sebab tu kita dilarang syirik. Jangan minta dengan kubur, dengan pohon kayu, dengan pusu, dengan duk percaya kepada benda tu, benda ni. Hak ni tak boleh. Haram sama sekali. Dan dosa besar menjadi syirik yang Allah Ta'ala tak ampun dosa. Itulah Allah ayat. Allah akan ampun semua dosa lain daripada syirik. Orang datang pagi dengan Allah Ta'ala berarti orang tu congcai. Dia sengaja pilih diri dia nak duduk di dalam hal syirik. Itu cuma hidup dia. Bila hidup seorang manusia cuma, maka kalau sekiranya Allah Ta'ala pun nak jadi cuma, kotor, duduk lagu tu, maka duduk lagu tu lah. Walaupun ngaji tinggi ataupun cerdik bijak, tapi hidup dia cuma. Hidup dia kotor. Hati dia tak bersih. Otak dia bergudik cuma dan sebagainya. Itulah. Cuba kita tengok ayat yang ke-38. Dan demi sesungguhnya, jika engkau wahai Muhammad bertanya kepada mereka yang musyrik itu, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Sudah tentu mereka akan menjawab, Allah. Katakanlah kepada mereka. Ha, ini suruh Nabi, tolong wayak, tolong sapa. Kalau demikian, bagaimana fikiran kamu tentang yang kamu sembah selain dari Allah itu? Acu wayak, acu fikir molek, gapo kamu duk sembah
lain daripada Allah Taala, semua pokok semua, kayu semua, batu semua, batu semua kan ni. Acu ya Allah se, apa boleh duk pergi sembah benda tu? Jika Allah hendak menimpakan daku dengan sesuatu bahaya, dapatkah mereka mengelakkan atau menghapuskan bahaya itu? Ha tu. Ni nak suruh Nabi kecek. Kalau sekiranya Tuhan kehendak nak wik teno bala atas aku, tak kong mung boleh wis selamat ke tak kepada aku? Jawapannya memang tidak. Atau jika Allah hendak memberi rahmat kepada aku, dapatkah mereka menahan rahmat itu? Ini terongkan tam. Hak sat ni. Jawapannya, katakanlah lagi, cukuplah bagiku Allah. Qul hasbiyallah. Sebab tu kita pun kena sebut sama dah. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Maknanya, madalah Allah sajalah dalam hidup aku ni. Dalam semua urusan setiap tara, zahir dan batin, dunia akhirat, hasbiyallah wa ni'mal wakil. Allah lah sebagai seelok-elok wakil. Maknanya, yang mengawal, yang khum dule raprakan hidup kita, Allah saja. Tu orang Islam. Nah, hasbiyallah. Alaihi yatawakkalul mutawakkilun. Cukuplah bagiku Allah yang menolong dan memeliharaku. Kepadanya lah hendaknya berserah orang-orang yang mahu berserah diri. Maknanya, siapa nak tawakal, tawakallah kepada Allah. Jangan dia serah diri kepada dia tu, dia ni. Lepas tu, kalau kita buat soalan, ada orang duk, pasang duk gi nop, nom, kok orang. Duk gi mop tua. Mop tua tu arti katanya, duk gi serah diri. Kita ni mari nak serah diri, kau tak aware ni. Nah, tak aware, tolong royak-royak atik. Kalau dia, kita buat salah, buat gapo tak boleh, tak aware tolong royak atik. Ha tu tak ada gapo, hak tu je pasang. Pasang adab orang kecek. Dan nak royak katanya, kita ni hunoi, orang tu adalah huyai. Kecek lagu ni, salah tak? Kalau turut adab, tak ada salah ke apa. Sebab apa? Sebab kita tunjuk katanya, kita halah ke dia. Dia orang tua. Nah, kita misal katanya, kita baru pergi duduk di kampung orang. Kita beralih pergi duduk di kampung tu. Kita tahu katanya dalam kampung tu, ada orang kedai bar ke. Ada orang itipun ke apa, kita malah ada bosan dengan dia. Sebab kita nak kerja, kerja kita, nak mengajar kau, nak ceramah kau, nak apa. Lebih baik kita pergi tabik dengan dia dulu. Pergi jumpa, misal katanya tak aware kau, tak ki kau, ikutlah. Nak tak nama apa. Kita pergi jumpa dengan dia, jabat salih, kenal diri kita. Royak katanya kita duduk mana asalnya. Dah boleh jadi mari bining orang sini. Ha, tu. Kita hijau ni pasang duk mengajar juga, ceramah juga sikit sebanyak, ataupun kita ada juga kecekan kita sikit sebanyak, kita nop-nom kepada dia. Mudah-mudahan maknanya malah duk lakuh hidung dia tu. Dia bosan ni, orang adalah kampung, orang pasang itipun, dia kedabar-kedabar, dia tak say, orang mari dia buat gapa-gapa dengan tak tahu ke dia. Dia marah. Ha, lagu tu adab cara hidup orang seluruh dunia, boleh kata lagu tu lah belakang. Terutamanya orang-orang kedebel, dia meyom orang pasang mari dia buat gapo dalam kampung dia, tak ringan tua kepada dia. Tapi hakikatnya sebenar, kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ini klik kepada Allah. Kita dengan Allah tak ada kena berlapik dengan siapa. Nak minta doa, akak tangis sendiri. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Walaupun bahasa Melayu kita tak pandai bahasa Arab sepatah pun. Doa. Doa. Royak kepada Allah. Rabai kuam rusuk kita. So. InsyaAllah Allah Ta'ala kasih orang lagu ni. Jangan dia buat syirik. Jangan dia buat syirik. Dia pergi minta kubur tok ni. Kubur poksu tu. Kubur tok tu. Kubur tok ni. Oh, hak tu lah. Kalau zaman-zaman dulu, Allah Alam lah. Riuh. Hidup benar benda-benda pasal ni. Sebab itulah. Ada di dalam hadis Nabi SAW. Yang ada di dalam tafsir. Ibnu Kathir ya bubuh di dalam tafsir dia. Hadis daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Nabi royak kepada dia, ihfazillah yahfazka. Mujagalah Allah, nescaya Allah jagamu. Ihfazillah tajidhu tujahak. Mujagalah Allah, bermaksud di sini jagalah peraturan hukum Allah,
batas Allah nasyaya mendapati Allah berada di hadapanmu. Nah, yang hidup gambar katanya Tuhan toko duduk depan kita nah. Nah, ning menjadi betul akidah kita. Ta'arraf ila Allah fil raha ya'rifka fi syiddah. Mu jadi betul-betul kena yakin dengan Allah. Pegel akidah yang betul. Ha Allah Taala ketika kamu seni nescaya Allah akan lebih kena mu di waktu mu susah. Ha tu bukan katanya nak doa nak minta dengan Allah ketika susah. Lepas tu bos ni tak kena. Dak. Ni Nabi pesan kepada kita. Idza sa'alta fas'alillah. Bila mu minta, mu mintalah dengan Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Bila mu minta tolong, minta tolonglah dengan Allah. Walaupun sama-sama manusia boleh kita minta tolong, tapi kena minta tolong dengan Allah Taala dulu, doa dulu. Benda hak kita nak pergi buat pagi tadi, apa buat setelah lagi tengah hari, malam esok lusa, kita tuju kepada Allah Taala belum pada kita tumpu ataupun tuju kepada manusia. Gitu cara dia dak. Wa'lam, ini panjang ni. Wa'lam anna al-ummata law ijtama'u 'ala an yadhurruka bi syai'in lam yaktubhu Allahu 'alayka lam yadhurruka. Walau ijtama'u 'ala an yanfa'uka bi syai'in lam yaktubhu Allahu laka lam yanfa'uka. Jaffat as-suhuf wa rufi'at al-aqlam. Saya rekah-rekah dah sebab masa habis. Kalau sekiranya manusia semua atas dunia ni beripung semua untuk wi manfaat, wi faedah kepadamu. Tapi benda tu Allah Taala tak ada tulis. Maknanya Allah Taala tak ada takdir benda tu. Walaupun cerdik bijak manusia beripung semua atas muka dunia nak wi manfaat kepadamu, nescaya benda tu tidak akan jadi. Supa juga kalau sekiranya manusia beripung semua nak buat mudarat kepadamu, tapi Allah Taala tak ada kehendak. Dia tak ada tulis benda tu. Tak ada takdir dah. Maka benda tu pun tak akan jadi mudarat. Kalau hak tulis dulu sudah pun diangkat dan suhuf ataupun lambaran sing tituk bantuk di sisi Allah Taala sudah pun kering, sudah pun tetap dah lagu tu. Itulah Allah Taala itu Nabi raya. Wa'man lillahi bisyukri fil yaqin. Hendaklah beramal kerana Allah sebagai menunjukkan kesyukuran engkau dengan penuh keyakinan. Wa'lam anna fi sabri ala ma takrahu khairan kathira. Ketahuilah bahawa sabar di perkara-perkara yang kamu tak kenal sangat tu akan menjadi kebaikan yang sangat banyak. Ha, tengok benda hak kita tak kenal ataupun benda hak kita tak ada duk cok mano, tapi benda ni kena sabar. Nah, insya-Allah benda ni akan menjadi perkara yang baik. Akhir sekali, wa annan nasra ma'as sabr. Ingatlah bahawa kemenangan adanya bersama dengan kesabaran. Wa annal faraja ma'al karb, dan hang off jalan keluar ia duduk bersama dengan kesusahan. Wa anna ma'al usri yusra, dan bersama dengan kesusahan itu iaitunya kemudahan. Inilah nah sebagai tupuk tamuh di atas ayat yang kita dengar pada pagi hari ini dengan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wassallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.